Oke, balik lagi di Reksa Box Channel. Dimana kita akan ngebuka si dia, si yang jadi Super Treasure Hunt di Case B 2023 kalau nggak salah. Iya bukan sih? Kalau salah, kami mohon maaf. Ini yang terakhir kali kami buka lah pokoknya di unboxing Case B 2023 ya, yang pernah dijadiin konten juga kalau kalian nonton. Ini keren sih sebenarnya, cakep gitu merahnya, cakep, aduh, dan mobil klasik lagi, aduh, walaupun bukan Super Treasure Hunt tapi cakep sih. Ada lagi yang satunya yang kami incer, yaitu BMW apa gitu yang warna putih terus tanpa roof gitu ya. Aduh, lupa dong namanya mobilnya. Lanjut aja, ini muncul di tahun 2023, termasuk baru, nomornya 27/250, serinya Retro Racer, nomornya 3/10, warna merah, namanya Retro Racer. Ini mobil balap tua, namanya Mercedes-Benz 300 SL. Di bagian belakang ini nggak tahu apa nama mobil ini, nama seri, nomor seri, metal, SNI, dan barcode. Lanjut aja, kita buka langsung aja, kita lihat sebagaimana bentuknya mobilnya. Aduh, ini kayaknya termasuk case baru nggak sih? Apa maksudnya termasuk jenis baru apa bukan sih? Apa udah lama muncul? Kayaknya sih menurut kami ini maksudnya bentukan baru ya, dan belum muncul di manapun. Ini dia karnya kayak gini, dan ini mobilnya. Kita keluarin, bentuknya sih bagus ya, cakep gitu, simple, hampir kayak Toyota 2000 GT. Bannya muter, velgnya merah, metallic red. Bagian samping cuma ada nomor pembalapnya, yaitu nomor 2, dan ada beberapa sponsor di sini. Warnanya merah, merah banget, cakep sih. Oke, di bagian depan tidak ada detail lampu, ada detail logo di sini di bagian apa nih, grill gitu ya. Dan di bagian atas ini ada dua garis stripe warna hitam. Ini ada detail apa ya namanya, spion kayaknya. Dan nomor lagi, nomor balap. Dan di bagian atasnya polos sampai ke belakang. Di bagian samping sama aja, ban muter, velgnya metallic red. Di bagian belakang polos, tidak ada apa-apa, hanya ada logo Mercy di sini, dan ada tulisan 300 SL di sini. Tidak ada detail lampu belakangnya. Untuk kaca bening, bagian dalamnya hitam, sepertinya hitam bagian dalamnya, interiornya. Bagian bawah juga full red, sayang banget sih. Tapi nggak apa-apa sih. Sayang banget sih menurutku. Ini full red. Harusnya hitam kali. Kalau hitam atau chrome mungkin cakep sih. Tapi kalau full red ya agak kurang aja gitu. Atasnya udah red gitu, bawahnya red juga, merah juga. Seperti biasa, ini nama mobil made in Malaysia, Hot Wheel, dan berapa lainnya. Menurut kami bagus sih, layak di koleksi ya, layak aja sih kalau kalian suka klasik. Kayak model-modelnya kayak ini sih, kayak 2000 GT yang kemarin nih, hampir sama. Bentar, 2000 GT satu lagi mana ya? Nih ya, modelannya hampir sama sih, kayak gini. Cakep sih, cakep, layak untuk dikoleksi, layak sih. Kalau kalian suka memang mobil balap jadul mah gokil aja sih. Oke, mungkin itu aja, see you next video, goodbye. Oh iya, menurut kalian gimana pendapatnya, cakep gak? Cakep gak? Cakep gak? Cakep gak? Cakep gak?
Okay, see you next time. Goodbye.